Pertama, kita akan melihat gudang. Jadi, penghuni bisa menyimpan beberapa barang yang menurut mereka jarang digunakan atau sudah tidak terpakai, sementara kita simpan di gudang dulu. Nah, tempat tinggal kita ada di lantai atas. Jadi, butuh tenaga juga nih. Naik turun tangga, sekalian olahraga. Oh iya, ini pertama kali loh kita mau lihat isi dalam rumahnya. Oke? Okay? 1, 2, 3. Tara! Seperti biasa, rumah Jepang ada genggannya untuk menyimpan sepatu sebelum kita masuk ke dalam rumah. Ruangan yang ini yaitu toilet. Yuk kita buka. Nampak bagus ya. Ini toilet kering. Ada storage-nya juga. Dan kita lihat nih klosetnya. Wow, ternyata klosetnya masih baru. Ada plastiknya. Beralih ke ruang selanjutnya, ada mini wastafel. Alhamdulillah, tersedia lampu sehingga kalau mau dandan-dandan sedikit, gak terlalu gelap. Alhamdulillah, airnya udah keluar, jadi bisa digunakan langsung untuk mencuci tangan. Di bawah wastafel ada lemari kecil, lumayan bisa untuk nyimpan persediaan sampo, odol, atau sikat gigi. Berikutnya, kita ke ruang mandi. Ada mini bathtub. Alhamdulillah ya teman-teman, di sana juga ada shower yang panas dingin. Kalau musim dingin kerasa banget butuh air panas. Yang ini alhamdulillah juga nih airnya sudah keluar, jadi kita bisa sekalian ngecek showernya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, tada, airnya keluar. Di sini, di dalam kamar mandi tersedia tombol darurat. Nah, untuk lansia atau bagi mereka yang sakit, di dalam kamar mandi jadi bisa minta bantuan gitu dengan mencet tombol. Nah, kalau yang ini tempat untuk mesin cuci. Alhamdulillah juga alasnya sudah tersedia dan berikut ventilasinya juga baik. Perkenalkan teman-teman, ada Ukesang. Alhamdulillah kami dibantu untuk mengecek katup untuk kompor. Sebelum dipasang kompornya, katupnya dipastikan cocok atau sesuai. Setelah kompor, kita cek juga nih keran air pada wastafel untuk mencuci piring. Alhamdulillah, airnya keluar. Ini untuk remote apa? Motor lampu. Ada buku panduan juga nih, harus dibaca dengan cermat. Jadi kalau nanti ada kerusakan sama alat yang ada di rumah, kita bisa langsung menghubungi petugas dan menunggu untuk diperbaiki. Bersyukur banget alhamdulillah bisa dapat tempat tinggal dengan pemandangan yang cukup indah. Sekarang kita lihat kamar yang pertama. Alhamdulillah, kamar ini bisa mendapat sinar matahari pagi. Nah, kita geser dulu nih fusumanya biar kamarnya lebih jelas kelihatannya. Setiap kamar memiliki lemari. Lemarinya itu kayak lemari Doraemon. Besar, jadi bisa naruh barang-barang banyak. Sekarang kita ke kamar atau ruangan selanjutnya. Ini merupakan washisu atau kamar gaya Jepang. Ada tataminya. Pada ruangan ini, pintu lemari menggunakan lapisan kertas khusus, sehingga kita harus hati-hati merawatnya agar tidak mudah rusak. Alhamdulillah, ada Rudy Sang dan Ayah Ivan yang sedang melapisi tatami dengan karpet. Satu demi satu, mulai menata ruangan agar lebih nyaman. Ruangan terakhir. Hai, ini kamar apa? Ini untuk tempat apa ruangan ini? Untuk ruangan rumah. Oke, sekian room tour dari kami. Semoga kalian happy dan tidak penasaran lagi. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, comment, and share channel kami. Terima kasih.